Bendera melambangkan kedaulatan, kemerdekaan dan kebebasan sesebuah negara dan juga memberi makna ideologi bagi sesebuah negara itu. Bagi Malaysia, setiap tahun tanggal 31 Ogos, bendera yang dikenali sebagai Jalur Gemilang akan berkibaran di bangunan, premis perniagaan, deretan jalan serta rumah. Ini sebagai pernyataan bahawa rakyat amat berbangga menjadi warga sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Nama Malaysia terus terkenal di pentas dunia dalam pelbagai bidang. Namun, di sebalik kemegahan itu, masih ada segelintir pihak sanggup menggantung Jalur Gemilang yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Lebih menyedihkan, keadaan Jalur Gemilang yang menyedihkan itu terus diganti baru yang membayangkan seolah-olah ia tidak dihargai. Bendera jatuh di jalan, dilanggar oleh kenderaan lain, terpijak-pijak. Malah yang paling teruk lagi, ada rakyat kita yang secara terbuka dia masuk ke dalam YouTube, dia bakar bendera. Ini adalah satu kesalahan besar sebenarnya. Kesedaran ini harus disebarkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa ia suatu yang sangat penting untuk difahami. Pada saya, suatu yang sangat menyedihkan kalau bendera ini tidak diurus dengan baik dan akhirnya menjatuhkan imej negara kita. Walaupun hanya selembar kain yang dicorakkan dengan warna dan lukisan tertentu, namun bendera kebanggaan kita mempunyai nilai dan darjat yang cukup istimewa. Oleh itu, adakah semangat patriotisme yang dilaungkan saban tahun itu menggambarkan semangat tersebut lantaran bendera yang dikibar di serata tempat tidak dijaga dengan baik? Sejajar dengan sambutan kemerdekaan negara ke-57 tahun ini, sudah sewajarnya setiap rakyat mempunyai pemikiran positif, jiwa kental serta rasa bangga terhadap negara. Bagi generasi muda, mereka mempunyai pandangan apabila ditanya tentang erti sehelai bendera negara dan tindakan sesetengah pihak yang masih menggantung bendera yang lusuh. Okay, pada pendapat saya, saya rasa memang kecewalah sebagai rakyat Malaysia, and then saya rasa rakyat Malaysia sendiri tak berbangga dengan bendera-bendera yang berkibar dekat negara kita lah. Saya rasa sedih sebab rakyat Malaysia tak ada bertanggungjawab dan menghormati bendera Malaysia. Okay. Rasa sedih lah, lepas tu macam tak baik sebab yang dah rosak masih lagi gantung kat situ. Patutnya guna dengan, patutnya pakai yang bendera sudah yang okey, yang cantik, yang baru macam tu lah. Sebagai warga negara yang merdeka, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan semangat cintakan Jalur Gemilang serta budaya menghormatinya. Bendera ataupun Jalur Gemilang menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia. Namun, apalah erti sebuah Jalur Gemilang jika kita biarkan ia berkibar dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak baik? Contoh seperti koyak ataupun warnanya sudah luntur dan juga pudar. Sama-sama kita fikirkan di manakah silapnya. Muhammad Zafli Abdul Jawad, Berita RTM.